Pada video sebelumnya, saya telah memasukkan satu koloni semut larang ke dalam terarium. Untuk kalian yang baru saja menyaksikan channel ini, kalian bisa melihat videonya di link di atas. Nah, pada hari ini saya akan memasukkan lagi satu botol semut rang-rang ke dalam terarium ini, tapi satu botol semut rang-rang ini dari koloni yang berbeda. Satu botol semut rang-rang yang berbeda koloni ini akan saya masukkan ke dalam terarium. Nah, kita akan saksikan bersama-sama apakah nanti hasilnya akan seperti apa, apakah mereka akan perang ataukah bisa berdamai. Biasanya semut rang-rang yang berbeda koloni akan perang. Nah, tapi kita akan menggunakan cara yaitu dengan menyemprotkannya dengan air. Apakah cara tersebut akan efektif? Kita akan lihat. Jadi kita kondisikan keadaannya seperti hujan yang membasahi terarium ini, ya. Jadi kita semprot-semprotkan dengan spray yang memungkinkan untuk membuat suasana menjadi basah. Dan setelah basah diharapkan nanti akan membuat aroma dari feromon semut rang-rang yang berbeda koloni ini akan tercampur dan mereka tidak bisa mencium aroma yang berbeda, sehingga mereka akan beranggapan bahwa mereka masih satu koloni, nah masih bersaudara, jadi tidak akan terjadi perang. Tapi kita lihat bersama-sama, ternyata cara itu tidak berhasil. Lihat di sini banyak semut rang-rang yang berkelahi. Ternyata penggunaan semprotan air itu kurang efektif. Banyaknya semut rang-rang yang masih berkelahi. Oke, cara penyemprotan yang pertama tadi ternyata kurang berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan langkah yang kedua, yaitu semut yang sedang berkelahi tersebut kita semprot dengan bombat water cannon. Jadi semut yang sedang berkelahi kita semprot dengan air, harapannya mereka akan terpisah dan tidak berkelahi lagi. Kita lihat. Nah, ternyata cara ini efektif. Jadi semut yang sedang berkelahi kita semprotkan dengan water cannon ini, mereka menjadi tidak fokus lagi untuk berkelahi. Nah, mudah-mudahan cara ini bisa berhasil. Kita saksikan bersama-sama. Ternyata lumayan efektif dan mereka pergi masing-masing meninggalkan arena pertempuran. Nah, ini sudah kabar yang menggembirakan sekali. Oke, ternyata pada saat mereka berkelahi kita semprot-semprot, mereka bisa terpisahkan sendiri. Nah, mereka tidak lagi berkelahi tapi sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nanti setelah selesai penyemprotan dan mereka kembali ke tempatnya masing-masing, selanjutnya mereka akan masih berperang ataukah mereka bisa berdamai? Kita lihat sama-sama videonya sampai akhir. Nanti akan kelihatan bagaimana mereka setelah kita semprot air, apakah nantinya akan berdamai. Gencatan senjata ini kita anggap sebagai gencatan senjata sementara. Karena belum kita ketahui hasilnya. Tapi yang jelas, mereka ini sudah melepaskan dirinya masing-masing dan tidak berkelahi lagi. Keadaan menjadi kondusif, lebih tenang dengan adanya semprotan air yang didapatkan tadi. Semoga mereka
Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya mereka pun bergerak lagi, beraktivitas kembali dan bertemu dengan koloni yang berbeda tadi. Tapi ternyata begitu bertemu mereka tetap berkelahi lagi. Jadi upaya kita menggunakan air tadi untuk menggabungkan koloni semut ranang ini bisa dikatakan belum berhasil atau gagal. Dan semakin lama keadaan semakin bertambah kacau. Semakin bertambah banyak semut rarang yang berkelahi. Semut rarang yang awalnya tadi sudah damai, tentram, nyaman, ternyata tidak bertahan beberapa lama. Setelah mereka melakukan aktivitasnya kembali dan bertemu dengan koloni yang berbeda, mereka berkelahi lagi. Dan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebelum bertambah banyak jatuh korban dari kedua belah pihak, sebaiknya kita pisahkan lagi semut rang-rang yang berbeda koloni ini ke tempatnya masing-masing. Demikian video penggabungan koloni semut rang-rang kali ini. Kebetulan hasilnya masih belum berhasil, semoga di lain kesempatan kita akan ketemu dengan cara-cara yang lebih efektif lagi, yang benar-benar bisa menggabungkan dua koloni semut rang-rang ini agar tidak terjadi perang dunia kedua. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.